Dampak buruk overthinking. Overthinking bukanlah kondisi kesehatan mental atau mental illness, melainkan merupakan gejala dari masalah kesehatan mental seperti depresi atau kecemasan. Overthinking umumnya dikaitkan dengan gangguan kecemasan umum. Gangguan ini ditandai dengan kecenderungan untuk khawatir berlebihan tentang beberapa hal. Apa saja dampak overthinking bagi kesehatan tubuh kita? Salah satu dampak buruk dari overthinking adalah stres. Ini karena otak menjadi sibuk memikirkan hal-hal yang tidak perlu secara berlebihan, sehingga tekanan psikologis menjadi lebih besar. Akibatnya, sistem syaraf pusat dalam tubuh akan mengirim sinyal ke kelenjar adrenal dan melepas hormon stres dalam jumlah banyak. Gejala fisik akibat stres yang mungkin kamu rasakan antara lain sakit kepala, mual, konsentrasi terganggu, detak jantung meningkat, dan napas tergesa-gesa. Jika kamu mengalami stres dan overthinking berkepanjangan, resiko terjadinya gangguan mental seperti gangguan kecemasan, depresi, dan serangan panik akan semakin tinggi. Kalau kamu merasakan kesulitan untuk menghilangkan kebiasaan terlalu banyak berpikir, jangan ragu untuk pergi konsultasi ke psikolog jika overthinking sudah mulai mengganggu kegiatan sehari-hari ya.